Polresta Metro Depok menggelar penyekatan dan pengamanan untuk mahasiswa yang ingin melakukan unjuk rasa. Wakapolres Metro Depok AKBP Haris Setiobudi mengatakan, dari stasiun Depok Baru, jajaran Polres Metro Depok melaksanakan pengamanan. Terkait dengan antisipasi unjuk rasa yang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa di Jakarta. Polres Metro Depok mengantisipasi agar kegiatan aksi unjuk rasa di Jakarta dapat dikendalikan. Polisi menurunkan 661 personil di beberapa titik, yaitu di sepanjang Jalan Raya Bogor, Jalan Raya Margonda, dan 6 titik stasiun di Polres Metro Depok. Pada kesempatan ini, kami dari Polres Metro Depok menggelar kegiatan untuk mengantisipasi agar kegiatan aksi unjuk rasa yang di Jakarta dapat kita kendalikan. Kami menggelar 661 personil yang kita gelar di beberapa titik. Di antaranya titik-titik yang kami anggap menimbulkan potensi antisipasi. Di Jalan Raya Bogor, di Jakarta Kota, rangkaian tersedia satu keberangkatan awal stasiun Depok. Tanabrak, Jati Negara, rangkaian tersedia di stasiun Bogor. Yang keseluruhannya kita laksanakan Indonesia kegiatan pengamanan dan penjagaan dari stasiun Lenteng Agung agar masa yang nanti akan melaksanakan aksi bisa kita kawal sampai Jakarta. Dari Depok, Jawa Barat, Jens Putri Yohanita, Tribrata TV, salam Tribrata.